Persija Jakarta terus bergerak untuk memperkuat timnya untuk menghadapi putaran kedua Liga 1 dengan merekrut pemain baru. Hari ini Persija resmi merekrut pemain kelima, pemain tersebut adalah Ikhwan Ciptadi Muhammad. Sebelumnya Ikhwan Ciptadi bermain untuk Sriwijaya FC. Pemain asli Jakarta tersebut turut membantu Sriwijaya FC melaju sampai babak 8 besar Liga 2 musim ini. Bergabung dengan Persija yang merupakan klub asal kota kelahirannya membuat Ikhwan Ciptadi bangga. Ikhwan Ciptadi mengaku tidak menyangka tim seperti Persija tertarik mendatangkannya. Orang pertama yang menawarinya bergabung dengan tim ibu kota adalah Sudirman, yang merupakan asisten pelatih Persija. Awalnya ditelepon untuk ditawarkan mau ke sini atau tidak. Setelah itu beberapa hari kemudian, Mas Bambang telepon saya. Dari situ kami terus komunikasi hingga akhirnya sepakat saya datang ke sini, ujarnya. Ikhwan Ciptadi merupakan pemain yang biasa berposisi sebagai bek tengah. Kedatangannya diharapkan bisa membuat lini pertahanan Persija semakin kuat. Di putaran kedua ini, Persija kedatangan dua pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Dua pemain itu adalah Ryuji Utomo dan Ikhwan Ciptadi. Dengan begitu, pelatih Persija semakin mudah untuk memilih pemain.